Oke. Ya, jadi seperti biasa ya. Kalau mereka udah selesai berarti tinggal melaksanakan tantangan terakhir. Ya, tantangan terakhirnya adalah silakan kamu tutup kamera ini. Kamu mau nyampein pesan kesan boleh, mau nyampein pesan-pesan buat teman-temannya boleh, terserah ngomong apa aja. Tapi di kamera ini tutup sama kalian. Oke? Ngerti enggak? Terserah ngomong apa aja. Mau ngomong apa terserah lah, mau promo mau apa terserah. Yang penting kamu ngomong dulu. Nanti kalau udah beres tutup, assalamualaikum, tutup kameranya. Bapak ya, disebut nama deh. Apa dia? Iya. Operasi hitung campuran. Iya, iya. Apa? Alpa, kenapa? Ini Pak. Ed. Oh, mau promo. Oh, promo, tapi gak usah nyebutin. Follow IG Adinda, Ed Adinda underscore Sabita 08. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Rudy Hayatami. Hari ini kita akan duel matematika kembali. Di mana hari ini yang akan duel matematika adalah siswa MT Salamin kelas 9A. Dan ini adalah siswi yang akan duel matematika hari ini. Saya kasih kesempatan dulu untuk memperkenalkan diri. Silahkan perkenalkan dirinya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Sabita Permeswari dari 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Febrianti kelas 9A. Tadi katanya Dinda mau promo IG. Enggak, enggak jadi. Promoin dong. Enggak apa-apa promoin. Kan subscriber Pak Rudy udah banyak, udah hampir 3 juta. Boleh bagi-bagi. Oke, itu adalah Adinda dan Niar Febrianti. Kita akan lihat di dalam duel kali ini siapa yang akan memenangkan duel kali ini. Apakah Adinda ataukah Niar. Dan yang menang nanti akan duel kembali bersama Rika. Ya, karena Rika udah menang. Tapi nunggu kelas 9C dan 9D dulu. Oke, kita mulai aja. Kita langsung mulai aja duelnya. Langsung dilihat soal nomor 1. Ini dia soal nomor 1. 1, 2, 3. 7 ditambah dalam kurung 3 dikali negatif 4 sama dengan. Kenapa udah? Udah. Nah, kalau udah mah tuh langsung bilang. Siapa yang duluan? Dinda. Oke, coba Dinda berapa jawabannya? Negatif 5. Oke, betul. Ya, luar biasa. Niar, berapa jawabannya, Niar? Negatif 5. Ya udah, berarti kalau cepat. Makanya kalau udah langsung bilang aja, udah gitu. Oh, ya. Iya. Jangan nungguin ditanya. Oke, soal nomor 1 udah bisa kejawab, berarti mereka udah pada belajar nih. Mudah-mudahan seru. Kasih tahu dulu dong caranya. Kenapa jawabannya bisa negatif 5? Soalnya dia sebutin soalnya. 7 ditambah dalam kurung 3 kali negatif 4. Oke, berarti yang dikerjain yang mana dulu? Dalam kurung. Ya, sok berapa? 3 kali negatif 4. 3 kali negatif 4, berarti kerjain itu dulu. Ya. Berapa 3 kali negatif 4? Negatif 12. Negatif 12. Oke, terus habis itu? 7 ditambah negatif 12. Nah, gitu. 7 ditambah negatif 12. Berarti sama aja dengan 7 dikurang 12. 7 dikurang 12, negatif 5. Kayak gitu teman-teman. Ya, mereka udah bisa juga tuh ngejelasin pembahasannya. Jadi silahkan dipelajari. Oke, itu dia soal nomor 1. Berarti poinnya untuk sementara Dinda 1 dan Niar 0. Ya, jadi 1-0. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Siapa yang akan bisa menjawab? Kita lihat 1, 2, 3. 1 ditambah negatif 12 dikurang 3 ditambah negatif 5 sama dengan. Oke, Niar udah. Dinda kenapa, Dinda? Berapa, Niar? 3. Salah. Koreksi lagi. Oh, Dinda udah deg-degan. Berapa, Dinda? Negatif 19. Oke, betul. Jadi jawabannya negatif 19. Niar, coba dicek Niar tuh salahnya di mana. Sambil dibahas. Coba Dinda sambil dibahas. Soalnya gimana? 1 ditambah negatif 12 dikurang 3 ditambah negatif 5. Nah, berarti jawabnya?
1 tambah negatif 12. Sama aja 1 dikurang 12 ya. Gitu ya. Berapa 1 dikurang 12? Negatif 11. Oke, terus negatif 11 dikurang 3 berapa? Negatif 14. Negatif 14, habis itu? Ditambah negatif 14 ditambah negatif 5. Negatif 5, berarti sama aja dengan negatif 14 dikurang 5. Maka jawabannya negatif 19. Gitu Niar. Niar udah 2-0 nih Niar. Ayo kita lanjutkan ke soal nomor 3. 1, 2, 3. 10 ditambah dalam kurung 8 dibagi negatif 2 dikurang dalam kurung negatif 3 dikali 2 sama dengan. Oke teman-teman, jadi luar biasa nih. Kalau duel kali ini lebih cepat, sepertinya tidak akan membutuhkan waktu yang begitu lama. Kita akan lihat di soal nomor 3 ini, siapakah yang bisa menjawab, apakah Dinda ataukah Nian? Oke, Dinda menyelesaikan berapa Dinda? Negatif, salah. Lagi. Oke, dua-duanya salah. Dikasih satu kesempatan. Dinda satu kali jawab, Niar satu kali jawab. Kalau dua-duanya salah lagi, berarti soal ini di-cut. 12. Oke, itu dia jawabannya. 12. Hati-hati makanya negatif juga kan salah. Fatal itu. Yo, dibahas dulu. Coba, Dinda gimana Dinda? Kamu yang jawab, jadi kamu yang bahas. Baca soalnya. 10 ditambah 8 dibagi negatif 2 dikurang negatif 3 dikali 2. Nah, berarti yang dikerjain pertama apa? Dalam kurung dulu yang 8 dibagi negatif 2. Nah, 8 bagi negatif 2 berapa? Negatif 4. Negatif 4. Nah, teman-teman juga coba sambil jawab ya. Negatif 4. Terus? Habis itu? 10 ditambah negatif 4. Nah, berarti 10 ditambah negatif 4 itu berapa? 6. 6, karena sama aja dengan 10 dikurang 4 ya. Ya. Jadi 6. Nah, kemudian? Negatif 3 dikali 2. Negatif 3 kali 2 berapa? Negatif 6. Negatif 6. Jadi tadi itu 6 dikurang negatif 6 gitu kan? Ya berarti kan sama aja ditambah. 6 tambah 6. Maka jawabannya 12. Oke, sekali lagi skor sementara berarti 3-0. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ini dia soal nomor 4. 1, 2, 3. Negatif 15 dibagi 3 ditambah 3 dikali negatif 4 sama dengan. Berapa? Negatif 17, betul. Jawabannya negatif 17. Jadi skor menjadi 1-3. Oke, luar biasa nih. Berarti udah pada lancar nih. Ngitungnya cepet banget. Rika nih yang menang di sini nanti lawan kamu. Mereka udah cepet. Kamu harus belajar Rika. Oke, coba nih harus dibahas. Soalnya dibaca dulu. Negatif 15 dibagi 3 ditambah 3 dikali negatif 4. Jadi yang dikerjain yang mana dulu? Yang bagi. Negatif 15 bagi 3. Nah, berapa? Negatif 5. Nah, negatif 5. Terus apa lagi yang dikerjain? Yang 3 kali negatif 4. 3 kali negatif 4 berapa? Negatif 12. Negatif 12. Berarti soalnya jadi? Negatif 5 ditambah negatif 12. Negatif 5 ditambah negatif 12. 12. Gitu? Iya. Itu kan sama aja dengan negatif 5 dikurang 12 gitu ya. Maka jawabannya negatif 17. Oke, itu dia. Teman-teman yang lihat juga bisa dong. Karena kan ini mudah. Meren. Dinda, kamu mau promo IG enggak? Enggak apa-apa. Ini subscriber udah 3 juta nih. Nanti banyak yang follow kamu. Oke, kita lanjutkan lagi. Berarti kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Ya, silakan dibuka nomor 5. 1, 2, 3. 4 ditambah 3 dikali 2 sama dengan. 10. Wah, cepet banget. Gimana sih kamu senior masih ngitung? Tapi jawabannya betul. Sok, dibahas. Kenapa 10? 4 ditambah 3 dikali 2. Yang dikali dulu. Kali dulu ya. 3 ya. Kali 2? 6. 6. Berarti 4 ditambah 6, 10. Oke. Ini luar biasa banget nih, kalau gini seru nih. Aku juga jadi bahagia. Siapa sih gurunya kan gitu.
Bapak. Nah, terus kita lanjutkan ke soal nomor 6. Ini dia soal nomor 6, silakan dicek. Set. Negatif 21 dibagi 7 ditambah 6 dikali negatif 4 sama dengan. Negatif 28, salah. Negatif 27. Negatif 27, itu dia jawabannya. Negatif 27. Itu berarti skor menjadi 24. Oke, jadi skor sementara 24. Dan skornya masih Dinda. Wah, Niar harus masih berjuang nih, Niar nih. Dibahas dulu. Niar ya, silakan dibahas lagi Niar. Negatif 21 dibagi 7 ditambah 6 dikali negatif 4. Berarti? Hitung yang negatif 21 dibagi 7 dulu. Oke, berarti berapa tuh jawabannya? Negatif 3. Negatif 3, habis itu? 6 kali negatif 4. Berapa? Dengan negatif 24. Oke, jadi soalnya? Negatif 3 ditambah negatif 24. Ya, negatif 3 ditambah negatif 24. Itu sama aja dengan negatif 3 dikurang 24 gitu ya. Ya. Nah, negatif 3 dikurang 24 itu adalah negatif 27. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 7. Ini dia soal nomor 7. 1, 2, 3. Negatif 6 ditambah dalam kurung 10 dibagi 2 dikurang dalam kurung negatif 2 dikali 3 sama dengan. Oke, betul jawabannya 5. Gimana Niar? Niar harus bisa jawab soal sisanya nih. Dinda udah poin penuh nih, udah 5. Oke, coba Dinda dibahas kenapa jawabannya 5? Negatif 6 ditambah dalam kurung 10 dibagi 2 dikurang dalam kurung negatif 2 dikali 3. Jadi hitung dulu yang dalam kurung yang 10 mana? Dibagi 2. Oke, 10 bagi 2 dulu. 10 bagi 2? 5. 5, terus? Jadi negatif 6 ditambah 5. Jadi negatif 6 tambah 5 berapa? Negatif 1. Negatif 1, habis itu? Negatif 2 dikali 3. Negatif 6. Negatif 6, berarti? Negatif 1 dikurang negatif 6. Nah, 6. Sama saja dengan negatif 1 ditambah 6. 6. Jawabannya? 5. Oke, jawabannya 5. Bisa ya, Niar juga ya? Kalah cepet aja kali itu mah, sebetulnya pada bisa nih. Cuma kan namanya duel seperti ini ya, kita ambil yang paling cepat gitu. Dua-duanya ini pada bisa. Kita lanjut lagi ke soal nomor 8 berarti ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Ini dia soal nomor 8. 1, 2, 3. Negatif 10 ditambah 8 dikali 5 dikurang 18 dibagi negatif 9 sama dengan. 1, 2, 3. Tiga puluh dua, betul. Wah, ini seru banget nih. Jadi skornya menjadi 35 ya. Dinda, kenapa Dinda melehoi? Ayo coba Niar dibahas. Niar, negatif 10 ditambah 8 dikali 5 dikurang 8 18 dibagi 9. Oke, berarti yang dikerjain yang mana dulu? Yang 8 kali 5. 8 kali 5 berapa? 40. Oke, habis itu? 18 dibagi negatif 9 negatif 2. Ya. Jadi soal menjadi negatif 10 negatif ditambah 10. Ditambah 40 dikurang negatif 2. Oke, negatif 10 tambah 40 berapa? 30. 30 dikurang negatif 2 sama saja dengan 30 ditambah 2. Maka jawabannya 32. Oke, itu dia jawabannya, teman-teman. Kalau udah lancar, udah pelajari tuh materi-materi yang saya sampaikan, bisa kayak mereka nih, cepat banget jawabnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berapa nih? Soal nomor 9 ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Ini dia soal nomor 9. 1, 2, 3. Dalam kurung 5 dikurang 35 dibagi dalam kurung negatif 3 dikurang 2 sama dengan. 3. Salah. Salah juga. Kurang teliti kalian. Jadi salah satunya sudah ada yang mendekati. Iya betul, jawabannya 6. Yang paling cepat tadi Niar ya. Jadi skornya untuk Niar, maka skornya menjadi 4-5. Niar coba dibahas dulu yang nomor 9. 5 dikurang 35 dibagi negatif 3 dikurang
2. Oke, berarti kamu kerjain yang mana dulu? 5 dikurang 35. 5 dikurang 35 itu berapa? Negatif 30. Negatif 30. Terus negatif 3 dikurang 2. Dikurang 2 berapa? Negatif 5. Negatif 5. Berarti negatif 30 dibagi negatif 5. Negatif bagi negatif kan positif. Iya. Tinggal 30 bagi 5. 6. Oke, itu dia jawaban nomor 9. Kalau di soal nomor 10 Niar bisa jawab, berarti ini seri ini. Ya, kalau misalkan Niar bisa jawab, tapi kalau Dinda yang jawab lebih cepat, berarti yang menang adalah Dinda. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Ini dia soal nomor 10. 1, 2, 3. Negatif 13 ditambah dalam kurung negatif 15 dibagi 5 sama dengan. Negatif 16. Oke, betul. Jawabannya negatif 16. Berarti skor akhirnya menjadi 6-4. Dan berarti duel kali ini dimenangkan oleh Dinda. Selamat buat Dinda. Oh iya, belum dibahas. Bahas dulu. Dinda, bahas dulu yang nomor 10. Negatif 13 ditambah negatif 15 dibagi 5. Oh, berarti yang mana dulu yang dikerjain? Yang kurung, yang oh. Negatif 15 dibagi 5. Nah, negatif 15 bagi 5 berapa? Negatif 3. Negatif 3, terus? Terus negatif 3 ditambah negatif 13. Negatif 3 ditambah negatif 13. Sama aja dengan negatif 3 dikurang 13. Maka jawabannya negatif 16. Ya, itu dia teman-teman. Jadi yang memenangkan duel kali ini adalah Adinda Sabita. Ini dua-duanya pada bisa tetapi kalah cepat. Itu doang. Tapi dua-duanya udah bisa jawab. Sekali lagi diucapkan ya, selamat buat Dinda. Niar belajar lagi. Itu buat soal-soal UN. Nanti soal-soal UN itu seperti itu. Salah satunya ya. Itu cuma salah satunya. Ya, silakan belajar lagi. Gitu dulu teman-teman ya. Jadi untuk duel kali ini yang memenangkan Dinda. Dan saya pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Belum beres itu. Di situ belum beres. Oke. Ya, jadi seperti biasa ya. Kalau mereka udah selesai berarti tinggal melaksanakan tantangan terakhir. Ya, tantangan terakhirnya adalah silakan kamu tutup kamera ini. Kamu mau nyampein pesan kesan boleh, mau nyampein pesan-pesan buat teman-temannya boleh, terserah ngomong apa aja. Tapi di kamera ini tutup sama kalian. Oke? Okay? Nanti enggak? Terserah ngomong apa aja. Mau ngomong apa terserah lah, mau promo, mau apa terserah. Yang penting kamu ngomong dulu. Nanti kalau udah beres, tutup. Assalamualaikum, tutup kamera. Bapak ya, disebut nama deh. Apa dia? Iya. Operasi hitung campuran. Iya, iya. Apa? Alpa kenapa? Ini Pak. Ed. Oh, mau promo. Oh, promo yang enggak usah nyebutin. Oke, ya udah pokoknya baru ditinggal ya. Baru ditinggal terserah kamu ngomong apa aja. Kalau udah beres tinggal tekan itu tuh tombolnya ya, mati. Silakan. Mati enggak itu? Mudah. Mati enggak? Follow IG Adinda @adinda_sabita08. Dadah.